pendidikan, sosial dan kesehatan COVID, itu tujuan kami. Dan alhamdulillah tadi kami langsung diterima oleh sekretaris ya provinsi, sekretaris provinsi. Banyak hal yang kami dapatkan juga, saya kira kita sharing informasi juga. Utamanya bagaimana penanganan COVID, kemudian penanganan bencana di sini, juga masalah pendidikannya. Kira hal-hal yang lain, selain daring, ada yang paling menarik tadi masalah guling ya. Jadi guru keliling, saya kira ini juga yang kita dapatkan, yang kita bisa ambil untuk apa yang dilakukan oleh Sulawesi Barat. Saya kira itu program. Ada beberapa hal program yang ada di kami di Sulawesi Tengah, itu juga bisa kita saling belajar ya. Selain kita belajar di sini, kemudian juga kita harapkan juga, karena kita dalam hal ini dalam satu rumpun ya, itu bisa dari Sulawesi Barat juga belajar sama kita. Itu ke depannya, sama yang kita berikan ya. Ya, apanya mudah.